Rakan di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat ludes terbakar. Kobaran api berasal dari mobil yang sedang diperbaiki di garasi. Kobaran api menghanguskan sebuah rumah kontrakan di Kelurahan Bantarsari, Kecamatan Bungur Sari, Kota Tasikmalaya, Kamis sore. Kepanikan warga sempat terjadi ketika api semakin membesar dan menghanguskan seluruh bangunan. Sejumlah warga pun berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya. Menurut penyewa rumah, kebakaran terjadi ketika kerabatnya sedang memperbaiki mobil yang mogok di dalam garasi rumah. Percikan api kemudian membakar mobil dan merambat ke rumah. Beberapa saat kemudian pemadam kebakaran tiba dan berhasil memadamkan api. Tidak ada korban jiwa maupun luka akibat kejadian ini. Tapi itu yang punya mobil itu lagi membenerin. Ya. Nah, tiba-tiba itu yang punya mobil itu lari di sini. Ambil kain buat sana. Teman-teman saya pada apa, orang-orang di sini pada lari, anak-anak pada main di HP di dalam, semua keluar. Tapi itu semuanya sudah blus. Langsung kena ya? Semuanya langsung besar. Berarti awal mula api dari mobil ya? Dari mobil.